Hujan deras dan angin kencang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Lebak, Banten. Akibatnya, sebanyak 30 rumah rusak di Desa Gunung Kencana, Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, terhantam angin puting beliung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin sore hari, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selain rumah, puting beliung merusak satu bangunan sekolah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama mengatakan, pihaknya menerima laporan sekitar pukul 17.13. Ada rumah, sekolah, dan kantor yang rusak akibat angin puting beliung di Kecamatan Gunung Kencana. Tim BPBD Lebak sudah diterjunkan ke lokasi untuk memantau dampak bencana angin puting beliung.